Halo semuanya, oke. Pada kali ini, seperti biasa lagi, lanjutin karena asik token itu lagi migrasi. Teman-teman, kita bareng-bareng bahas. Teman-teman, tadi apa namanya? Kemarin itu snapshot dan masuk di harga 10 di F1. Teman-teman, nanti abang kasih tahu di IG-nya, nah. Kasihan gue mah itu banyak korban, banyak yang awam soal upgrade token ginian pada bingung, harusnya si Anang kasih penjelasan dong itu kenapa alasan diganti-ganti versinya. Terus dari Harry Carrier, sisa aset gue tinggal 4.000, buset, wadidaw, 4.000 dia beli berarti berapa, 10.000. Gue juga bingung. Kenapa harus kita update, bukannya dari Indox yang harus update sesuai dengan kerja sama antar pihak Axis dan Indox. Terus dari Dul Gadul, saya jual rugi 1 poin saja bang, daripada ribet bikin pusing buat beli token lain aja bang. Wih keren. Gimana bang kalau nggak kita migrasi, soalnya nggak ngerti caranya. Ya apa namanya, khawatirnya turun harganya gitu ya. Kalian coba bantu jawab ya, orang-orang yang di sini nih, menurut kalian gimana? Asik 2 Indodax di upgrade ke Asik Plus, banyak yang nyangkut bang, banyak yang nyangkut. Iya karena baru listing langsung turun, token ngepam kagak ribet. Iya ini karena Axis mau listing di Hotbit dulu, juga karena mau listing di Nasdaq, makanya dibuat versi 2. Nanti listing di mana lagi, nggak ganti lagi dia, wadidaw, nyesel banget, serba ribet, ribet banget ya kalau nggak di update gimana, nanti turun teman-teman, khawatirnya ya. Kalian kalau misalkan banyak sebaiknya di upgrade, kalau misalkan hanya 10.000, 20.000 nggak usah di upgrade juga nggak apa-apa. Asik token nggak jelas bang, gue rugi puluhan juta beli token Asik, mending beli token Shiba. Shiba Inu naik dah. Bang mau nanya, tadi udah upgrade Asik Plus di Trust Wallet kok hilang? Orang Asik Plus belum dirilis. Jadi di lock dulu teman-teman. Jadi apa namanya, nanti didistribusikan sama pihak Asik kepada yang upgrade kayak gitu. Semisal nggak saya upgrade gimana ya? Ya khawatirnya turun. Kayak tadi baru nemu channel kayak gini, banyak bengongnya. Asik mau kabur dikit-dikit dari Indodax, hati-hati. Oh alah, tadinya gue mau hold terus migrasi malah ribet, paksa cancel. Sayang banget, saya mulai dari nol. Gue tau apa-apa kan, cuma turun lagi karena subuh. Alhamdulillah berhasil tadinya, sama kayak agan mau cancel juga. Cuma saya ingat Tuhan tidak akan mengadani seorang kecuali berusaha. Wis ngeri. Ah, keren-keren saya juga berhasil om. Ada yang migrasi sebagian, alasan saya cuma kesel, nggak punya harapan sama koin ini. Saya maklumin kan karena sudah terlanjur dikecewakan pertama kali ya. Kalau saya simpel kan, saya maksudnya Mas Anang memperjuangkan aksipta dari zaman di DPR, begitu saya bilang mau bikin Mr. Press untuk NFT, maksudnya saya nggak pikir lagi beli gar masih harga ngusip Bitcoin sebelum sebesar juga berangkat. Dan Mas Anang sebagai public figure terkenal seperti tidak akan mempengorbankan ya, reputasinya itu paling baik teman-teman. Aku juga kenapa bisa investasi di sini, yang pertama Mas Anang keluarganya juga terkenal semua, yang kedua itu karena bikin apa namanya game itu apa namanya play to earn, jadi nggak sembarangan. Coba di token Indonesia ada nggak yang udah buat play to earn? Jadi makanya aku ngelihat prospeknya udah ada gambar gamenya nih, jadi aku udahlah investasi aja. Ya udah ya, semoga cepat terrealisasikan semuanya. Saya ngambang. Oke, teman-teman. Ya udah, barangkali kalian
menurut kalian gimana tentang OSIG token? Nah, kita buka IG-nya ya teman-teman ya. OSIG token, koin kripto. Apa ya? TikTok. Oke, nah ini teman-teman. Informasi kepada seluruh holder asik pada saat snapshot dilakukan hari ini 23 April. April kok L2 ya? 2022 pukul 23 WIB. Buy sell akan dikenakan tax 99 yang artinya tidak diperbolehkan lagi untuk melakukan transaksi buy atau sell transfer di asik. Benar tak teman-teman? 99% dari yang kita beli itu mungkin. Oke. Ini masih sama, belum berubah asik plus. Oh iya ini. Oh, edukasi asik. Oh, udah ada YouTube-nya, teman-teman. Tuh, ini snapshot harga. Jadi snapshot tuh ngambil dari koin sebelumnya ta ngambil apa ya snapshot pengambilan portofolio atau pengambilan liquid price gitu. Apa ada yang tahu snapshot itu apa? Jadi dari kemarin kan snapshot yang diambil itu intinya snapshot kemarin itu ngambil harganya, harga di ASIC F1 dengan F2 itu berapa, nanti jadiin apa namanya harga awal dari ASIC plus dan ngambil di 0,01 teman-teman. Oke, udah ada YouTube-nya, ini belum berubah ya. Setelah waktu kemarin katanya ada yang keluar, jadi tinggal tiga ini fotonya. Tadinya sih banyak. Nah, ini udah naik lagi 155, bukan naik sih, cuma pergerakan dikit lah. Oke, di sini masih kosong. Ya udah. Mungkin sampai sini aja videonya. Bagi kalian yang belum upgrade karena kemarin seperti di video sebelumnya, upgrade sampai tanggal 2 itu masih sama 1 banding 1 intinya. Tadi di sini belum tertampil asik plus. Asik-asik just asik. Oke. Apalagi ya? Ya udah barangkali kalian. Aku mau beli cabai-cabaian dulu ya. Astagfirullahaladzim, lagi di video. Aku mau beli cabai-cabaian dulu ya. Ya.